Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang akan mengambil sampel darah dari warga yang ada di dalam video dugaan suntikan vaksin kosong. Polres Karawang juga telah memeriksa 6 orang terkait video viral tersebut. Berdasarkan keterangan dari unggahan tersebut, video diambil di salah satu puskesmas wadas di Karawang, Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Karawang, Nurahdiana mengatakan video diambil di puskesmas wadas Teluk Jambe Timur. Untuk mengetahui kebenaran video itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang akan mengambil sampel darah dari warga yang ada di dalam video tersebut untuk memastikan antibodinya sudah terbentuk atau belum. Selika juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggulirkan opini yang membuat warga tidak mau divaksin. Sementara Polres Karawang telah memeriksa 6 orang terkait dugaan suntik vaksin kosong yang sempat viral di media sosial. Pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Nelly. Ya, ini dari dua sisi tetap upaya kami untuk membuat terang gitu ya. Dari sisi apakah ini benar hoax atau bagaimana itu masih dalam pendalaman kami. Dan kita sudah menginventarisir siapa yang menyebarkan, siapa yang mengupload pertama. Tapi itu nanti yang jelas kita sekarang pembuktiannya adalah apakah video yang viral itu benar vaksinnya terus injeksi atau tidak. Nah, itu yang terus kita lakukan pendalaman tentu dengan bantuan para ahli.